Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Malaysia sehati sejiwa. Yang berhormat Muhammad Yusuf bin Muhammad Anwar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Dua. Yang berbahagia Tuan Haji Ishaq bin Abdullah, Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Pulau Pinang, yang mewakili Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Puan Aryah Judah, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Malaysia. Yang berusaha Ustaz Habibullah bin Haji Fadil, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, merangkap Pengarah Politeknik, merangkap mewakili, yang terkejut itu, mewakili Pengarah Politeknik Seremban, Tuan Haji Ishaq bin Abdullah, Pengarah Penerangan Malaysia. Dipimpin berhormat Ketua-ketua jabatan, sidang dewan dan anak-anak pelajar yang saya kasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama di Dewan Seri Negara. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar-pelajar politik sekolah. Pelajar-pelajar sekalian, kita masih lagi merasai paham kemerdekaan, paham hari kebangsaan yang kita sambut baru-baru ini, yang bertemakan sehati sejiwa. Kita di Politeknik Seremban ini pun pelbagai program kita anjurkan. Kita ada pertandingan mencipta bendera. Kita ada pertandingan menghias jabatan dengan mempamerkan bendera-bendera Malaysia yang kita cintai. Syukur Alhamdulillah, dengan berkat kemerdekaan kita dapat menikmati segala keistimewaan itu. Sidang hadirin sekalian, bagi meneruskan acara kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan barisan panelis kita yang tak asing lagi. Pertama sekali yang berada di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Syahrul Nizam bin Abdul Wahab, pelajar diploma kewangan dan perbankan Islam, pelajar semester 6. Beliau seorang yang aktif dan beliau ialah seorang exco daripada kelab diploma Islamic Banking, ya? Berasal dari Taiping. Ada orang Taiping ni? Taiping ni sebuah kawasan yang kadar hujannya tinggi. Tapi ada satu ketika dulu masa kita kemarau, kolam di Taiping tu, tasik Taiping tu, jangan ingat dia tempat hujan, dia banyak air, ya? Ada kalanya dia pun kering juga. Panelis kita yang hujung sana, ya, yang di sebelah Muhammad Syahrul tu, ialah Muhammad Faizul bin Abu Muhammad Hassan. Muhammad Faizul ni pelajar diploma kejuruteraan logi semester 5. Dulu saya mengajar dia.
Mengajar apa benda? Osha. Mengajar Osha. Dia dapat A kot. Dapat A ya. Dapat A ya. Beliau ialah pengerusi rakan pusat Islam Politeknik Seberang Perak. Orang Teluk Intan. Kalau tadi Ustaz Habib orang mana? Bagan Datuk kan? Dia orang Teluk Intan. Dekat-dekat itulah ya. Yang sebelah kiri saya, dia duduk tunggu lama ni, duduk tunggu apa ni ya. Sebelah kiri saya ni ialah Mak Jadi Dia yang Raj. Saya kata kat dia susah nak sebut Jadi Daya ni. Sebut Mak Jedah aja nak. Kerana sekarang ni musim 3H. Ya, saya berbual dengan Cik Azhar tadi, musim sekarang ni musim 3H. Tahu tak 3H apa ni? Musim hujan, musim haji, hak satu lagi musim tu tak payah sebut lah. Itu jangan jadi hentu. Mak ni ialah pelajar diploma kejuruteraan elektronik komunikasi, pelajar semester 3. Dia ialah asalnya Pulau Pinang, ya, Mak? Pulau Pinang. Kalau nak tanya kawasan nasi kandak, tanya dia. Dia tahu. Lain clear lah, harit lah, restoran, daun lah, semua dia tahu, kan? Beliau memegang jawatan sebagai Exco Kolaborasi Majlis Perwakilan Pelajar Politeknik Seberang Perak. Dan yang ujung sana, lama dah dia tunggu. Tadi dia sebut kat saya ketak. Saya kata relax. Di depan ni semua kawan-kawan kita ya. Beliau nama diberi Normalis Binti Saad. Jadi nama imanan dia Malis. Bukan Malaysia Perlis ya, tidak Malis ya. Beliau ni khusus yang beliau ambil ialah diploma kejuruteraan diploma kewangan dan perbankan Islam semester 3. Jawatan yang disandang ialah sebagai Exco Pembangunan Wanita, Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Exco PRS, pembimbing rakan siswa. Beliau berasal daripada Pulau Pinang. Katanya kena YB ya. Kenal? Ah, ya. Dia kenal, dia biasa dengar kata nama YB. Tapi dia kata ayah dia. Dia kenal, dia tahu. Jadi untuk tidak melengahkan masa, mereka pun dah tak sabar ni nak cakap ya. Kita pergi round pertama. Bukan nak berhusti round ni. Round ni kita nak minta pandangan ahli-ahli panel semua membincangkan tentang apakah fahaman masing-masing terhadap tema Hari Kemerdekaan kita, Hari Kebangsaan kita baru-baru ini, iaitu sehati sejiwa. Syarul dah tak sabar ni. Syarul, silakan Syarul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sehati sejiwa semua yang berada di Seberang Perak. Serta berkesan pada cerita-cerita ini di atas ni dan tetamu-tetamu korban. Okey, tajuk orang pertama kita ni sehati sejiwa. Mungkin tadi YB terperara dah terangkan apa itu sehati sejiwa. Ini fahaman kita lah, sebagai generasi Y ataupun generasi muda, kita mesti nak faham sehati sejiwa tema Hari Kebangsaan kita. Sebab kalau kita dengar sebelum-sebelum ni, tema Hari Kebangsaan kita tak adalah bersifat macam perpaduan macam ni. Macam tahun lepas, di sini lahirnya sebuah cerita. Kita lebih ceritakan kepada negara kita. Sebelum ni, satu Malaysia yang didahulukan, cuma berpandangkan apa yang sehati sejiwa ni, apa yang saya faham, yang saya informasikan lebih kepada perpaduan. Okey, kita generasi Y, generasi muda. Kalau kita dengar
kita beri gambaran kita, kita bercinta dengan power kita kan, girlfriend, boyfriend kan. Contohlah teman dia, kau suka makan apa? Cik, makan contohnya kan. Cik, sama lah kita beri satu persahabatan. Sahabat kita sama. Contohlah macam dia pun, dia dah paham kan. Padahal kita nampak dia, ini juga. Ini satu jenis dari konteks kita, dari konteks perpaduan kita. Sama, kita memerlukan antara satu sama lain untuk membangunkan negara kita, untuk mencapai masa depan, untuk mencapai target ekonomi kita yang lebih maju. Kalau kita tengok logo sendiri sekali pun, logo adalah ada bagi impact kan. Kita tengok logo tu, logo-logo. Dalam tu ada Sabah-Sarawak. Menggambarkan kita tidak terpisah, walaupun terpisah dari segi lautan, dari segi ombak sekali pun, kita tetap bersama, duduk di bawah satu bumbung, satu negara yang dinamakan Malaysia. Oleh itu, kita Malaysia ini berulang kaum, berbahasa, beragama, dengan etnik sekalipun, kita mestilah hormat-hormati antara satu sama lain. Mungkin yang jauh kita rapat-rapatkan, yang dekat tu kita rapat-rapatkan lagi, lebih peluk-peluk-peluk lah. Tapi laki-laki lah yang berpengaruh lah, terbuka lah, kita peluk-peluk lah. Okay, sebenarnya satu jumlah ni lebih kepada perpaduan kita tau. Perpaduan kita. Okay, itu saja saya terang sebab nanti saya malam ini. Terima kasih Syarul. Sehati sejiwa. Tadi saya tengok video tadi kan. Saya solo apa yang disainkan. Sehati sejiwa kan. Saya tertarik dengan video tadi. Kita tengok bagaimana mereka mentafsirkan pemahaman mereka tentang sehati sejiwa. Sebab apa? Kita macam YB kata tadi lah, dalam masyarakat macam ini yang penting sekali kita kena menanamkan sifat bersatu hati bagi membangunkan negara kita. Max, any comment? Pemahaman Max? Max? Salam sejahtera kepada tetamu kehormatan kita, kepada petani dan para hadirin sekalian dan rakan-rakan sekalian. Pendapat saya tentang sehati sejiwa, apakah yang dimaksudkan oleh sehati sejiwa? Ramai orang pernah mengatakan kepada saya bahawa sehati sejiwa itu lebih kepada semangat kegitaan. Tetapi adakah itu semangat kegitaan sahaja? Ada siapa yang tahu apa maksud yang mendalam? Tak apa, saya di sini untuk explain kepada kamu semua apa maksudnya. Okey, secara amnya, sehati sejiwa merupakan salah satu tema yang juga diberi seperti mana tema-tema yang sebelum ni. Tetapi maksudnya lebih mendalam. Sebab apa maksud sehati sejiwa? Hati dan jiwa, ia sesuatu yang dari dalam kita. So, ya, apa yang kita dapat lihat di sini adalah kerajaan kita ingin membawa perpaduan bukan dari segi luaran sahaja, tetapi dari dalaman kita. Bukan semata-matanya hi, hello saja, tetapi dari dalam kita, kita betul-betul ingin bersatu dengan seseorang lagi. Bukan saja pasangan, tetapi keluarga, kawan-kawan yang lagi erat, ada pelbagai jenis hubungan. Bukan setiap kali love saja. Saya pun faham sebab kita semua ni remaja kan. Dari pandangan saya, sehati sejiwa ni memang dari dalam. Perpaduan yang kita lahirkan dari dalam kita dan kita menunjukkannya kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih Mak. Saya dulu, masa saya kecil-kecil, kami berkawan dengan semua kaum. Saya ada teman saya daripada kaum India, saya ada teman daripada kaum Cina. Jadi kami mandi sungai sekali, pergi tengok wayang sekali. Ya. Itu sebenarnya ciri-ciri yang dimaksudkan dengan sehati sejiwa. Ya. Malah pada waktu-waktu keramaian, waktu kenduri dan sebagainya, kita dapat bersama-sama. Jadi kita nak amalan itu diteruskan sehingga ke generasi sekarang. Walaupun generasi Y ini, dia sibuk dengan gadget-gadget, ICT dan sebagainya, tetapi dia kena berbalik kepada
perpaduan. Bila perpaduan yang ada, barulah senang kita nak mengorak langkah untuk memajukan negara-negara. Malis, tolong terang sikit apa yang Malis faham tentang sehati sejiwa. Terima kasih kepada Tuan Moderator yang nampaknya sehingga berdaya pada hari ini, sahabat-sahabat yang diraihkan sekalian, tetamu kehormat dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehati sejiwa. Baiklah, pada pandangan saya, hadirin sekalian, sehati sejiwa ini membawa maksud satu hati, satu jiwa, seia rasa kata dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dalam diri kita untuk mencapai satu kata sepakat. Hadirin sekalian, seperti mana kita ketahui generasi Y itu yang dapat dikaitkan dengan generasi muda itu sendiri memahami sehati sejiwa itu dengan perasaan kasih sayang di antara hubungan kita dan inilah kemarin perasaan kasih sayang dan mempunyai satu matlamat yang utama. Jadi samalah juga kita sebagai rakyat Malaysia perlu sehati sejiwa untuk mencapai satu matlamat yang utama untuk mempertahankan negara kita. Contoh sebagai patriotisme yang tinggi, kita haruslah mempertahankan negara dengan kumpul-kumpul di antara kaum tanpa mengira wadah pilih. Contoh kita lihat di sini, di institusi kita sendiri terdapat pelbagai kaum di dalam dewan ini. Jadi kita semua mempunyai semangat sehati sejiwa. Itulah pada pandangan saya. Malaysia biasa masuk pertandingan forum di sekolah. Oh, patutlah dia mula begitu. Pandai dia, dia bodek saya. Ni saya nak tanya ni di audien ni, ada pelajar-pelajar yang daripada kelas Encik Kamel Abdul Aziz, ada? Kelas Encik Kamel ada? Angkat tangan, angkat tangan. Encik Kamel ambil nama mereka ni. Kelas saya ada? Saya ada mengajar juga satu kelas pengajian Malaysia, ada? Oh tak ada, biasa. Ini bakal-bakal nak dapat B gitu. Okay. Saya ada mengajar satu kelas lagi, kelas Prodi Diploma. Ada pelajar Prodi Diploma sini? Ada ya? Saya mengajar tajuk dia Human Development. Saya ni bukan orang Human Development, saya orang Mechanical Engineering. Tapi Cik Nasir ni bagi Human Development ya? Menarik juga dalam tajuk-tajuk Human Development. Salah satunya ada tentang hubungan negara, kemudian tu perpaduan kaum, semua ada dalam subjek tu. Faizul lama tunggu pun sempat nak tarik nafas semua. Faizul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana diberi sedikit masa kepada saya untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang sehati sejiwa. Maksud sehati sejiwa sebenarnya, InsyaAllah saya nak menerangkan satu perumpamaan, satu ideologi yang mungkin kita sama-sama boleh fikir, kan? InsyaAllah, okay. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Seorang lelaki itu berasal daripada negeri Kelantan dan seorang perempuan itu berasal daripada negeri Terengganu. Dan mereka bertemu di Kuala Lumpur, kemungkinan lain. Lepas tu mereka berkenalan. Mula-mula dia berkenalan nama siapa, umur berapa. Lepas berkenalan, faham antara satu sama lain. Lepas mereka faham, mereka tahu apa kelemahan sahabat itu, apa kekurangan sahabat itu, apa kelebihan sahabat itu. Dan selepas dia faham, dia pun tolong-tolong, dia pun saling membantu satu-satu sama lain sebenarnya. Nah, selepas dia berkenalan, mereka bertemu, dia membuat satu perjanjian, mereka ingin hidup bersama. Mereka ingin hidup bersama. Sebab itu mereka ingin, adakah kehidupan mereka itu mereka ingin mencari jalan yang sukar ataupun jalan yang mudah. Sekiranya mereka mengikut jalan yang sukar, contohnya seperti di hati mereka tidak mempunyai hati yang sama, tidak mempunyai hati sejiwa, mereka tidak saling menghormati, mereka tidak saling tolong-tolong, berlainan
daerah berlainan pendapat. Tetapi bila mereka mengikut perjalanan yang mudah, di hati mereka, mereka saling menghormati, mereka saling kerjasama, mereka saling betul bersatu padu. Sharing is caring. Sebab kata one pack, mana? Apa yang penting kerjasama. Mereka saling kerjasama. Itu yang penting sebenarnya untuk membuat satu ikatan, hubungan. Berkaitan dengan sakit jiwa, kita kat Malaysia pun berbagai kaum. Ada Cina, ada Melayu, ada India dan banyak lagi lah. Macam mana kita nak bersatu? Tetapi kita berbagai kaum, berbagai adat, berbagai matlamat. Tetapi kalau kita ada matlamat yang sama, adanya toleransi, adanya hormat menghormati, saling bantu-bantu antara satu sama lain, walaupun berlainan agama, lainan adat, kita yakin kitalah pelapis negara masa akan datang. Kerana kitalah aset sebenarnya. Para sahabat-sahabat di depan saya ni adalah kitalah aset. Aset yang akan melajui masa depan pembangunan negara kita. Seterusnya, saya ingin membentangkan satu idol, satu kata kunci, iaitu 3T. Siapa tahu 3T itu apa? Tak tahu kan? Mungkin saya beritahu lah. Okey, 3T itu adalah satu, T pertama adalah ta'aruf. Selepas ta'aruf, tafahum. Selepas tafahum, takafur. Ta'aruf ini adalah kekenalan. Begitu juga kita dengan hati sejiwa, kita perlu kenal. Macam saya cakap tadi, kita perlu kenal ta'aruf, ya. Selepas ta'aruf, kita kenal tafahum. Kita faham bagaimana perjalanan hidup dia. Kita faham bagaimana kelemahan dia, kita faham kelebihan dia. Selepas kita faham, kita saling membantu dia. Itulah yang kita perlukan dalam negara kita. Dalam berbagai kaum, kita perlu bersatu untuk mencapai pembangunan negara yang harmoni dan umat akan mati. InsyaAllah itu saya daripada saya, kita serahkan kepada Tuan Moderator. Terima kasih Faizul. Dia ini berdapat mic ni. Bahaya ya. Dia rajin cakap. Dia baru bisik-bisik dengan saya nak menuntut ilmu kaunseling. Saya kata tak payahlah. Sebab tadan baru betul ni. Dan pusingan pertama sudah berlepas, terlepas. Sebab tadi kita nak tanya pemahaman ahli ilmu panel kita tentang sadis jiwa. Sekarang baru kita akan menjurus kepada tajuk-tajuk yang diberi peranan kepada mereka ini untuk dijelaskan ya. Jadi sudah bersedia semua? Semua sudah ready. Kita terus kepada ahli panel kita yang pertama. Ya, saudara Syahrul, saudara Syahrul ni akan bagi pendapat beliau tentang jati diri. Silakan Syahrul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada pihak tadi, pihak Jabatan Perlanan kena sudi jemput saya untuk berkongsi maklumat, berkongsi media. Sebab saya lama tak cakap ini first time untuk exam ni. Okey, saya akan ucapkan saya. Sebelum tu saya akan belum pergi generasi dari video dulu. Menurut kamus demokrasi edisi yang keempat, jati diri itu adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, bangsa ataupun entiti kita. Okey, kalau nak ringkaskan kat sini, jati diri ni prinsip kita, apa yang kita pegang dalam diri kita ni. Okey, sebagai contoh kan, baru-baru ni viral guna-guna mesti kan ada Facebook kan. Ada kan? Takkanlah golongan milenial tak ada Facebook? Macam kan? Sebab baru-baru ni baru dekat Facebook yang gambar seorang lelaki warga asing pakai template. Korang fikir? Dia pakai template bagi t-shirt dekat KLIA dengan beli handphone. Kalau orang sebagai contohlah orang Melayu kan, lebih senang yang menyertai dekat, nak pakai ni tu. Alah, contohlah tiba-tiba ada kawan-kawan korang datang kan, masuk ke dekat, duduk bersama korang. Korang nak mengaku dengan korang, tak lari korang. Sebab mungkin kita berbangga dengan orang.
dekat kita kan. Oh, okey, ini reliable. Tapi diri kita sendiri tu, alah, setakat pakai pergi masjid je. Masjid pun solat tu pun sebab nak selesa kan. Kalau pakai baju Melayu pun, orang Melayu pun, orang Cina pun, kalau pakai consam, kalau pakai sari, telefon trap di Tesco, mall-mall. Orang nak pakai tak? Baju betul yang melambangkan identiti orang. Contohlah sekarang ni ada tak yang pakai baju sari? Sebab hari ni ada kerudu kan? Mungkin semua ada abang-abang askar kan? Baju-baju askar, mungkin tak ada. Korang nak tak pakai baju macam ada lah, kalau contoh kalau hari lain pun korang pakai baju Melayu, baju cosam, baju seri, korang pergi mana mana, korang pergi Paris ke, korang pergi Hong Kong ke, korang pakai baju tu. Korang orang tanya rakyat mana, korang aku rakyat Malaysia tak aku rasa kan? Sebab tu lah kita dalam diri, jati diri kita tu masih kurang, kita masih malu untuk kita nak tunjukkan jati diri kita tu. Okey, yang satu saya nak masukkan jati diri yang media sosial. Yang satu tadi, korang ada Facebook kan? Ada Facebook? Ada Facebook? Mungkin dia tak ada. Ada WhatsApp? Haa, tipu dah tak ada WhatsApp. WhatsApp yang sekarang ni macam keperluan hidup, tak ada berhenti lah. Kita macam tu ada WhatsApp dan Facebook, kita didedahkan dengan pelbagai-bagai ini semua yang didari tu, boleh search macam Google, macam Google lain. Saya nak maklumat apa, semua ada. Tapi kita nak gunakan Facebook tu boleh, tapi jangan terlalu obses, selalu kita menonjolkan diri kita tu, memaparkan diri kita tu buruk. Walaupun contohkan, kita tak puas hati dengan orang lain sekalipun, dengan kaum lain sekalipun, kita jangan nak update, kita fikir maklum kita je. Kita tak fikir marah orang yang baca tu. Kita kena ingat, sebelum kita buat sesuatu, sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti ke yang update yang boleh seluruh dunia baca, fikir 2 kali ke 3 kali. Tak apalah, fikir 20 kali tak apa. Fikir apa tindakan yang akan berlaku sekiranya kita buat benda tu. Tak salah kan? Yang satu, boleh-boleh ni, kita kuatlah jatuh diri kita yang main langgar je, tentang tak ada apa sikap CV kita contohlah kan, macam perhimpunan kita join, kita boleh suarakan pendapat kita, tak salah sebab kita negara demokrasi. Tapi kita mesti fikir kesan dia, kita duduk sini okay, mungkin okey lah tu demokrasi, kita fikir bagus suara pendapat kita, tapi kita tak pergi ke tempat tu. Kalau kita pergi, korang tak fikir niaga sampah sarap kat situ kan, itu kita tak gunakan saluran yang betul untuk kita meluangkan perasaan lah. Contohnya kita tak ada diskot kan lah, kita pakai diskot kita pelengengeng ke, kita tak parti dengan punya kita, kita marah dengan dia kan, kita jumpa dengan pengarah tu, walaupun dia pengarah yang benar, kita ada saluran dia. Kita jumpa PA Kasih Akademi, kita jumpa KP, kita jumpa KJ yang akan bawakan pengarah kita kepada pengarah kita. Itulah step, langkah yang betul. Itulah kita, kalau kita tak perhati sesuatu perkara tu, kita mesti salurkan maklumat ketidakpuasan dia tu ke saluran yang betul. Sebab tak lain, kalau kita berdemo sekali tu, nanti adalah pula maklumat yang menyebabkan kau. Seterusnya saya masuk bahagian kedua, iaitu gaya hidup ataupun budaya kita. Sebab orang muda ni suka tiru-tiru kan, dia orang tak apa, tak suka kan dia orang, gaya dia orang, budaya rakyat Malaysia kan. Macam sekarang pun kita pun tiru suka dengan lelaki lah, lelaki perempuan. Kita tengok lelaki sekarang lah ni, rambut kita pun macam-macam fashion kan, K-pop kan, nak ikut dia Liminho running man kan, kita nak ikut benda-benda tu. Macam dulu ke, sempat buat orang-orang tengah, haa ambil, tak malu pun. Sebab kita ni dah dibibit dengan sifat-sifat apa, ketampilan kita, kita dah jaga diri kita. Macam dulu perempuan, sebelum merdeka, sebelum kita tengok cerita Piramli kan,
perempuan juga panggil pun. Eh, kenapa cerita-cerita bilang beli cerita pun pakai cerita je. Nampak lu semua. Tapi selepas keadaan Islam, kita kembali buruk. Cantik lagi buruk kan, comel, tutup semua. Betul tak? Betul tak? Kita pakai kembali buruk. Kita pakai kembali buruk kan. Sebab, lepas tu, buruk. Tapi sekarang ni, kita malu nak pakai kembali buruk tu. Betul tak? Yang pakai kembali buruk tu, ialah orang tu dah kan. Dia ada masih ada kemalangan dia. Kalau kau tengok lelaki sekalipun pun, lelaki suka yang pakai perempuan pun dia kurung tau. Betul tak lelaki? Sebab bapak ayu, comel. Bapak-bapak lah, kita biar identiti kita tu kita tekankan. Macam comel ini pun tekankan identiti kita tu. Macam saya rasa penelitian ini kita betul kan. Sebab kalau kita tengok hari Islam ke hari-hari lain, Cina pakai baju Melayu. Maknanya kita tu masih ada toleransi agama. Kita masih hormat menghormati antara satu sama lain. Kita sharing sharing kan. Itu membuktikan kita masih harmoni. Kalau tak kisahlah tak luar sana nak luar nak apa kan. Tapi kita dalam sisi kita ni kita berfikiran matang. Sebab kan faham tu dia maksud-maksud sesuatu orang akan lebih minda terbuka. Lepas tu, ada lagi. Lepas tu, korang tengok tak? Aisyah Berkeley. Aisyah Berkeley. Tahun lepas tu, Aisyah tengok tak? Ada, kumpulan dari Malaysia tu. Apa dia, Borneo kan? Ada, Sanda Borneo kan? Kau tengok tak video dia? Dia pakai, saja siul, kumpang biasa kan? Yang lain semua pakai. Dia tak malu tau, dia tunjuk identiti dia, Sabah Sarawak tu. Cakap dia nak mempromosikan kebudayaan dia. Sifat jati diri tu je macam kita nak. Kita walaupun kita tak tunjuk semua, kita tunjuk sikit-sikit. At least satu dunia tahu tentang kebudayaan kita. Itu boleh meningkatkan kita punya pancungan kita kan. Boleh meningkatkan pendapatan dengan kita. Hari sini saya akan masuk dari segi. Satu lagi, lupa. Saya banyak contoh lah sebab perumpamaan kita boleh ambil contoh tu sebagai apa kita punya idola. Kena tak Dr. Zeti Atta Aziz, Gubernur Negara Negara Malaysia ni. Kau kena tak? Dia mana-mana pergi je dia pakai baju Melayu. Baju Melayu lah. Baju apa? Baju burung. Kau tengok tak? Dia pakai baju burung, dia pakai rantai dia dulu. Walaupun Tuan Negara sekali pun dia pakai baju tu. Itu pun memakai identiti dia sebagai rakyat Malaysia. Dia tak malu tau. Walaupun dia pernah ditidang oleh Bank Dunia sebagai ketua Bank Dunia terbaik, dia pasti menekankan identiti dia. Saya ada baca tau Astro Article. Sebab saya rajin baca surat khabar orang ini, saya tengok dia ada satu temubual dia dekat Bank Negara tu dengan kerajaan semua untuk bentangkan KDKT, keluaran dalam negara kasar. Untuk pasal pertama, dia bercakap bahasa Melayu. Walaupun dia tak reti tau, dia pun tak reti cakap bahasa Melayu. Dia cuba cakap bahasa Melayu. Itulah orang pun pelik kan. Kenapa dia tak cakap bahasa Inggeris? Selalu cakap bahasa Inggeris. Tapi dia cuba juga cakap bahasa Melayu. Itulah macam kat sini, Cina ke, ini ke, belajar bahasa kita. Sebab itu pula bahasa perhubungan kita kan. Kita hormat menghormati sebab dalam perlembagaan kita letakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kita. Lepas tu yang pasal kedua dalam Malaysia tu bercakap I will speak English. Sebab dia tak boleh, dia tak pandai dah cakap bahasa Melayu. Okay, sebelum akhir sekali, dari segi bahasa kita. Kita ni sedia maklum kan, kita ni berbagai bahasa, berbagai agama, berbagai etnik, berbagai jalur, berbagai jalur negeri. Sebelum saya masuk, saya sekolah hari biasa. Semua orang Melayu kan, kita tak ada bedahkan lagi bahasa Cina dah tahu. Masuk sekolah menengah, baru ada India seorang, tu pun seorang. Pergi sungai sama-sama semua kan. Okay, Cina. Sikit ni, saya kisah mu. Simpan dulu modal.
kita terima kasih Syarul ya. Banyak Syarul yang mana? Nampak macam tak banyak idea, tapi bila dia keluar macam-macam dia cerita. Menarik pula cerita dia. So kita pergi kepada panelis kita yang kedua yang akan membicarakan tentang semangat patriotisme. Alis. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Manager yang nampaknya semua tengok berkaya juga pada hari ini dan melontarkan pandangan. Dan hadirin dan hadirat yang dikasih sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, saya akan meneruskan berkenaan dengan semangat patriotisme. Sejauh manakah kita menghayati semangat patriotisme itu sendiri, hadirin sekalian, dalam diri kita sebagai seorang pelajar dan generasi Y itu sendiri? Baiklah, saya akan berkongsikan mengenai definisi semangat patriotisme itu sendiri. Sikap yang perlu ada pada diri ialah sikap yang berani, pantang menyerah kalah dan rela berkorban demi bangsa dan negara dalam apa jua sekalipun. Pengorbanan yang perlu adalah dari segi harta benda maupun jiwa raga. Okey, saya tertarik melihat para askar yang dihadapan saya ini. Mereka juga saya pasti akan ada sikap hati diri dan semangat patriotisme yang tinggi dalam diri. Contohnya, mereka sanggup berpakaian askar dan pakaian dan saya terima kembali pemimpin yang hebat terdahulu yang memimpin negara kita dan sanggup memerdekakan negara sendiri. Ya? Jadi, semangat patriotisme ini juga merujuk pada satu perasaan, minda dan jiwa yang berkaitan dengan semangat bersedia berkorban mempertahankan kedaulatan tanah air dalam apa jua keadaan sekalipun, seperti perasaan cinta dan sayangkan negara yang dianggap sebagai tanah tumpahnya darah kita. Hadirin sekalian, bangsa yang tidak memiliki semangat patriotisme yang tinggi ini akan menjadi bangsa yang lemah dan pengecut. Saya ingin berkongsi sedikit kata-kata daripada ahli falsafah kita sendiri. Negara akan menjadi umpama sarang laba-laba yang mudah diceroboh dan dimusnahkan. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya semangat patriotisme yang ada dalam diri setiap masyarakat Malaysia. Okey, sering kita lihat ya sambutan Hari Kebangsaan pada 8 tahun. Warga yang patriotik dia yakin bahawa dengan negara ini adalah satunya negara yang terbaik, iaitu negara Malaysia. Kerana kita mempunyai pelbagai etnik dan pelbagai kaum dan satu padu dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sebab apa saya kata begitu? Sebab mereka sanggup mengibarkan jalur gemilang di setiap kediaman mereka dan di mana sahaja mereka berada, kerana kita perlu cintakan jalur gemilang kita sendiri. Jadi inilah negara kita, inilah tanah tumpah darah kita. Justeru pada setiap tahun sempena menyambut ulang tahun kemerdekaan, rakyat akan kecintaannya terhadap negara sekurang-kurangnya. Mereka akan merenung kembali perjuangannya dan pengorbanan pemimpin dan perwira yang akan memerdekakan negara kita. Terlebih dahulu, solidariti. Hadirin sekalian, apa yang kita faham dengan maksud solidariti itu sendiri? Solidariti bermakna bersatu dalam satu angkatan yang kukuh dan padu. Saya terfikir berkenaan dengan askar ataupun badan-badan yang badan uniform yang lain, dia perlu mempunyai satu angkatan yang teguh dan satu angkatan yang bersepadu. Jadi, sikap rela berkorban dan mempertahankan negara itu, iaitu semangat patriotisme yang tinggi, perlu wujud dalam diri kita. Contoh, saya yakin dalam kalangan Dewan hadirin sekalian, ada yang terlibat dengan Pusat Latihan Khidmat Negara. Ada tak dalam Dewan ini yang terlibat melibatkan diri dalam Pusat Latihan Khidmat Negara sebelum memasuki institusi ini? Jadi saya yakin selama 3 bulan mereka telah mempelajari dan mempelajari dan bercampur dengan pelbagai kaum untuk semangat patriotisme yang tinggi dalam diri, dan seterusnya mereka melangkah masuk ke institusi ini juga setelah berkawan dan bersahabat dengan pelbagai kaum itu sendiri seharusnya, dan semangat patriotisme itu dapat diwujudkan dan setiap diri pelajar. Jadi di sini saya juga ingin berkongsi berkenaan dengan cara yang lain untuk memupuk semangat patriotisme yang tinggi. Yang pertama, kita perlu menghormati, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Bukan sahaja kita berikrar dan melafazkan sahaja prinsip-prinsip rukun negara tersebut. Seharusnya kita perlu menghayati 5 prinsip tersebut. Ada segelintir generasi Y yang tidak mengerti langsung prinsip-prinsip rukun
Jadi apakah tugas kita hadirin sekalian sebagai rakyat Malaysia yang tidak mengingati? Jadi saya di sini bersedia untuk berkongsi prinsip-prinsip rukun negara itu sendiri. Yang pertama, kita perlu kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu percaya bagaimana kita menjadi membawanya di muka bumi ini? Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai masyarakat Malaysia, kita perlu setia kepada raja dan negara walau apa cara sekalipun. Yang ketiga, pelukuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan keselain. Sebagai rakyat, sebagai generasi Y, kita perlu memupuk semangat nilai dan perpaduan itu sendiri dan meningkatkan semangat patriotisme dalam diri walau apa pun cabaran yang mendatang. Jadi, itu sahaja dari saya. Ya, balik pada ke Amerika. Oh, manis. Dia bercakap tak ada full stop. Macam Ustazah Siti Nurbahir kan? Saya sempat juga search di Google, saya Google makna patriotisme ni. Dia sebenarnya berasal daripada perkataan Greek tau. Greek, bukan Greek tu, Greek Perak tu bukan, ni Greek. G-R-E-E-K ya. Yang bermaksud tanah air. Jadi patriotisme ni saya sambung sikit Malaysia. Dia juga membicarakan tentang sejauh mana kecintaan kita terhadap tanah air, bangga dengan sejarah tanah air kita. Ini ada satu pengkaji ya, dia ahli falsafah, nama dia Mr. Anderson. Anderson ni pada tahun 1962 dia buat kajian. Dia kata patriotik ni maknanya, dia tak guna bahasa Melayu lah, dia guna bahasa Inggeris. Dia kata my country, my right or wrong. My country, right or wrong. Apa makna dia? Dia kata tak kira lah salah atau silap, itu ialah negara aku. Itu maksud patriotisme. Jadi ada lagi satu kajian yang dibuat oleh seorang cendekiawan daripada Malaysia, nama dia Syed Ahmad. Kajiannya pada tahun 2004, dia kata nak cerita tentang patriotik ni ialah, dia kata love of country, cintakan negara ya. Jadi dia kaitkan dengan simbol bendera, dia kaitkan dengan hubungan baik di antara kaum. Itulah yang dia katakan sebagai patriotik. Ada satu lagi, seorang cendekiawan yang terkenal juga, bapa kepada tadi, bapa kepada kepada gabelung tadi, apa nama? Zeti Atta Aziz ya. Bapa dia ni ialah Profesor Diraja Abu Aziz. Dia menulis pada tahun 2005, dia mengatakan bahawa senang saja kalau kita nak faham konsep patriotik ni, iaitu kita ada sifat cintakan negara. Termasuklah, bukan cinta sebut cinta pun, tapi termasuklah menjaga kebersihan negara. Tak buang sampah merata-rata, itu pun diiktihar sebagai patriotik juga ya. Janganlah kita cakap saja cinta negara tapi melanggar peraturan. Senang-senang saja langgar peraturan, senang-senang saja buang sampah merata-rata, itu tak cinta, kata Profesor Diraja Abu Aziz. Sampai begitu sekali maksud patriotik ya. Dan yang paling akhir sekali, ada seorang pengaji, nama dia Abdul Rahim. Bukan Abdul Rahim saya ni. Abdul Rahim ni pada tahun 1999 dia buat satu thesis yang bertajuk tentang patriotisme ni ya. Dia kata patriotisme ni ialah mencorak budaya ketahanan yang berani dan yang cekal. Itu maksudnya ya. Dan selaras dengan itulah di FPTA sekarang kita melaksanakan program pada ini semua. Kita adakan program NGO ya, bagi mencetuskan semangat patriotisme ini. Mak? Jota? Jota ya? Ok, Mak. Mak akan bercerita tentang perpaduan kaum. Please. Terima kasih Tuan Moderator. Hai kawan-kawan, semua tidur dah ke? Saya faham sebab saya pun salah seorang mahasiswa di sini. So, saya faham perasaan anda betul-betul mendalam. Saya faham yang anda perlukan masa keluar sekarang. Tetapi tak apa, saya akan habiskan dia short and simple. So,
sebab saya pun nak makan lepas ni. So kita akan berbincang tentang apa itu perpaduan. Adakah sesiapa di sini boleh memberitahu apa dia perpaduan? Rasanya tak lah, okay, bagus. Kalau anda boleh, rasanya saya tak ada kerja di atas ni. Tak apa, perpaduan ni, perpaduan mempunyai banyak maksud. Tapi apa yang kita secara amnya faham ini adalah semangat kekitaan, semangat untuk bersatu, tak kira bangsa, kaum, etnik, agama dan sebagainya. Okay? Apakah kesan kalau tiadanya perpaduan di negara ini? Pernahkah kita, pernahkah dia terlintas dalam fikiran kita apa yang akan berlaku dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi sosial di negara kita apabila tiada perpaduan? Bolehkah kita tidur dengan aman? Kita tiada tidur yang lena kalau negara ini tidak aman. Kita sentiasa berfikir tentang pelbagai jenis perkara. Tetapi pernahkah kita bersyukur tentang keamanan dan kedamaian yang kita sudah dapat ni? Lepas merdeka, apa yang kita dapat? Dapat. Tetapi kita sudah mempunyai sesuatu harta yang memang lebih besar dari segalanya, iaitu tidur yang lena. Okay? Apabila ia ada duit yang banyak pun, bukannya kita dapat tidur lena. Kita mempunyai pemahaman yang pelbagai jenis tentang perpaduan. Yang first sekali memang biasanya, I suka you, you suka I, ataupun kawan-kawan saja. Tetapi kalau kita melihat secara luaran, tanpa perpaduan tiada Malaysia. Sebab perpaduan adalah asas negara kita. Kita bukannya macam semua negara lain. Kalau satu bangsa, mungkin kita ni dikenali sebagai India atau China. Tetapi kita ni adalah satu gabungan di mana nama Malaysia wujud. Tanpa semua kaum, semua etnik, kita pun tiada apa-apa. Dengan segala ini, kita dapat mempelajari pelbagai jenis maklumat seperti apakah adat resam bangsa lain. Kita dapat menimba ilmu dari pelbagai aspek kalau kita ingin menimba ilmu. Kalau target kita salah, hidup kita pun tersasar. So, tiada perpaduan, tiada pasangan, tiada masyarakat, dan akhirnya memang tiada Malaysia. So, ini adalah asas perpaduan. Itu saja, anda semua boleh tepuk tangan sekarang. Terima kasih, Max. Ya. Penjelasan yang begitu padah daripada Max. Kenapa perpaduan kaum itu penting? Kerana katanya tanpa perpaduan kehidupan kita tidak aman. Kalau kita hidup tanpa menghormati di antara satu sama lain, duit banyak pun tidak berguna. Kerana malam tidur tak lena. Ya, itulah pentingnya perpaduan. Ya. Saya tak mau bercerita panjang. Saya nak bagi peluang kepada saudara Faizul. Faizul, anda sudah bersedia? Ini apakah sumbangan generasi Y terhadap negara? Faizul, silakan. Terima kasih kepada Tuan Jeredah kerana memberi peluang kepada saya sekali lagi untuk membentangkan sedikit sebanyak tentang sumbangan kita. Itulah generasi Y sebenarnya. Itulah sumbangan, apakah sumbangan kita terhadap negara sebenarnya. Ya. Tetapi kita perlu lihat balik sebelum kita menyumbang satu perkara, kita perlu melihat balik matlamat kita. Adakah matlamat kita betul untuk menyumbang satu perkara itu? Tapi kita sebab kita lihat balik matlamat. Maksud matlamat di sini saya ingin tekankan adalah kita tahu apa kita mahu dan kita mahu apa kita tahu. Diulang balik, matlamat maksudnya kita tahu apa kita mahu. Kita mahu apa kita mahu. Kita mahu apa kita tahu. Contohnya dalam skop politik kita ni, kita dalam politik ni, saya ambil skop kecil lah, antara kita saja, kita sahabat-sahabat. Dalam skop politik ni, kita masing-masing ingin menghabiskan diploma.
Kita masing-masing ingin mencapai kejayaan, mencapai kejayaan untuk memikul segolong diploma. Seperti baru-baru ini, pada senior kita jaya memikul segolong diploma pada minggu depan. Jaya. Dan kita pun, keinginan kita ada di situ. So, untuk mencapai segolong diploma tu, kita perlu mahu, kita mahu untuk mencapai sebelum diploma, tapi so kita perlu tahu macam mana kita nak habiskan diploma itu, macam mana kita nak mencapai sebelum diploma itu. Itu yang dimaksudkan oleh matlamat. Tetapi kita kena ingat, matlamat kita pastinya kena betul. Matlamat tidak menghalangkan cara. Yang sudah pastinya, cara kita untuk mencapai matlamat, untuk mencapai semangat, kita yang betul. Kita di Malaysia ini berbagai kaum, India, Melayu, Cina, kita mempunyai panduan agama yang tersendiri. Macam agama ini menekankan yang itu dan menekankan yang ini. Dan agama India sendiri, agama Cina sendiri ada undang-undangnya, ada garis panduannya. So, kita nak mencapai satu matlamat, kita perlu ikut garis panduannya. Macam agama Islam, kita perlu mencapai ridha Allah untuk mencapai apa yang kita inginkan. So, berbalik kepada persoalan tadi, sumbangan kita kepada negara untuk membangunkan negara, untuk memajukan negara. Kerana kitalah aset yang penting untuk negara kita masa akan datang. Sebab tanpa kalian, siapa lagi akan datang? Itulah yang berumur 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun, kitalah yang akan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itulah yang akan jadi, kemungkinan akan jadi Perdana Menteri, kemungkinan akan menjadi engineer, akan menjadi Menteri Kewangan. Kita tak tahu, tidak mustahil sebenarnya. Kita ni dalam skop remaja, generasi bahagian remaja, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai nafsu di sini. Saya sendiri remaja, saya tahu, saya sendiri mempunyai keinginan. Ada matlamat ni, saya ingin membeli iPhone, kemungkinan. Contoh, saya ingin membeli iPhone. Kita mempunyai keinginan yang tinggi. Tetapi, lihat pada keinginan kita itu, adakah kita dapat menyumbang pada diri kita untuk menyumbang keluarga kita, negara kita? So, kata Dr. Yusuf Al-Qadhi pernah berkata dalam satu artikel, apabila kita hendak melihat wajah negara kita pada masa akan datang, lihatlah generasi muda kita pada masa kini. Sekiranya kita pada masa kini lalai dengan gadget, lalai dengan keinginan nafsu, adakah negara kita akan maju atau datang? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, adakah kita, negara kita jadi negara yang maju, yang dihormati oleh negara-negara lain? So, untuk menjayakan, untuk meningkatkan pembangunan negara, kasihan negara, kita perlulah mempunyai semangat, patriotisme, jati diri yang tinggi, kekuatan ingin mencapai satu matlamat itu dengan kekuatan diri. So, saya ingin menekankan satu kata kunci yang pertama, sumbangan kita kepada akademik. Ya? Kita dalam skor politik ini semua belajar. Sahabat-sahabat yang belakang sana, yang depan, sahabat saya yang depan ni semua belajar. Ada yang pegang diploma mekanikal macam saya sendiri, pegang diploma mekanikal. Ada yang diploma kewangan, diploma elektrik dan banyak lagi. Tetapi adakah kita belajar tu, dalam kelas tu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Tak, bagus tu. Itulah yang kita inginkan sebenarnya. Kita perlu manfaatkan begitu. Saya sendiri belajar di dalam diploma mikrobiologi, saya belajar bagaimana ingin membuat ekor, saya belajar bagaimana ingin mencipta satu projek. Dan saya yakin sahabat-sahabat saya yang berjuang untuk saya membuat satu projek, saya yakin projek itulah yang akan membangunkan negara kita, yang akan menaikkan nama matlamat negara kita. Itu kita dah sumbangkan, kita sumbangkan satu perkara itu untuk negara kita. Kita tak mustahil mana itu, yang penting usaha dan bermatlamat. Yang kedua, sumbangan kita kepada sukan. Setiap petang saya lihat, saya pun belajar kamsis. So, saya setiap petang saya pun guna-guna lah kan, tengok belajar kamsis mana pergi kan. Saya lihat dekat Padang USP,
penuh dengan sahabat-sahabat main bola sepak, main futsal, memanah. Lagi main apa tu? Rugby. Macam-macam lagi. Penuh pada buat OSP ni dengan game-game yang kalian main. Tidak pun juga kalian ada dah atlet-atlet yang mampu untuk meningkatkan nama baik Malaysia. Seperti ini kita dah lihat Dato' Lim Cheng Wei, Dato' Lim Nico Enri. Mereka hidup dulu seperti kita juga, tetapi mereka mempunyai kekuatan diri, jati diri yang tinggi, matlamat yang inginkan sesuatu. Dan sekarang ini mereka dapat menaikkan nama Malaysia dan mencapai apa yang mereka inginkan sebenarnya. Kita tidak mustahil di depan saya ini ada yang pemain susan terhebat akan datang, akan menaikkan nama politik kita, menaikkan nama negara kita. Bekas pemain politik pemain susan terhebat, mari kita tahu dan tidak mustahil. Tapi kita kena tunjukkan diri kita, kita kena banggakan diri kita, kena teguhkan matlamat kita. Dalam kita belajar, dalam kita belajar dalam kelas, dalam kita belajar, kita perlu punya bersukan. Kerana? Okay, Faizal, siap sukan. Oh, sukan. Apin. Okay. Okey, terima kasih lah kat sini. Sebab itu sahaja berita. Terima kasih Faizal. Faizal ni ustaz. Bagi ganda sikit dia, bila start dah, dia lepas start dah. Susah nak bagi lah Faizal. Saya tertarik dengan satu artikel yang saya baca berkenaan dengan Gen Y. Gen Y ni dia bukan macam Gen Z. Z dia mungkin kukuh, X pun mungkin dia kukuh, tapi Y ni dia terumbang ambing, itu katanya. Tetapi sebenarnya dalam statistik yang saya peroleh daripada Jabatan Perangkat Malaysia, ni pelajar-pelajar kena tahu kan, Gen ada 2 gen. Sebenarnya ada 5 gen. Tapi saya nak bagi tahu 5 gen lah saya bagi tahu ya. Gen yang pertama ialah dia panggil pre-boom. Pre-boom ni orang ataupun manusia yang lahir pada tahun 1945 dan yang sebelumnya. Itu untuk nenek moyang kita. Itu dipanggil generasi pre-boom. Ya, mereka ni rata-ratanya berumur 66 tahun ke atas. Daripada jumlah itu, dalam penduduk di negara kita ni ada cuma 4.5% saja golongan pre-boom ni yang masih hidup. Yang lain-lain semua dah jalan. Kemudian tu ada lagi satu golongan, golongan kedua dipanggil baby boom. Baby boom ni dia lahir daripada tahun 1946 sehingga 1964. Siapa dia tu? 1964, Cina saya belum ada lagi. Cina saya ni muda ya. Jadi dia bukan baby boom. Jadi baby boom ni sekarang ni dia berumur 47 tahun hingga 65 tahun. Mereka ini ada 16.9% di negara kita. Dan kemudian tu barulah dia pergi kepada edisi yang ketiga, iaitu Generasi X. Generasi X ni ialah mereka yang lahir tahun 1965 hingga tahun 1976. Generasi X, you masuk dalam golongan Generasi X? Yes, Generasi X. Iaitu berumur 35 tahun hingga 46 tahun. Kalau Encik Kamil dia baby boom. Dia baby boom. Walau sesuai dengan dia lah kecil ya. Jadi Gen X ni dia berumur di antara 35 tahun ke 46 tahun. Mereka ini populasi di Malaysia ialah 13.1%. Tapi Gen Y yang ada di depan saya ni, yang lahir tahun 1977 hingga 1997, berumur di antara 14 hingga 34 tahun, mereka ada 33.7%. Yang kelima ni ialah Gen Z. Ada satu lagi Gen Z. Gen Z ni ialah mereka yang lahir pada tahun 1968 hingga yang hari ini lahir. Itu umur mereka 0 hingga 13 tahun, yang mana kumpulannya ada 31.8%. Jadi kalau kita lihat masa depan negara kita,
Kalau kita gabungkan Gen X, Gen Z dan Gen Y tadi, mereka ada bilangan dia 46.8%. Kira satu jumlah yang ramai. Sebab baby boom ni tak lama lah. Baby boom ni macam saya ni dah tak lama. Dah 56 tahun, nak masuk 57 tahun ni lari pun dah tak larat ya? Jadi ini statistik yang dikumpul pada tahun 2009. YB ni kan duduk di kumpulan mana YB? Baby boom kan? YB dia muda kata saya. YB ni orang muda kan? Jadi generasi Y tadi sumbangan kan? Generasi Y ni yang pertama sekali, generasi Y ni dia suka pada multitasking. Kalau dia pandai komputer, dia juga pandai engine. Kalau dia pandai repair engine, pada masa yang sama dia juga pandai memasak. Itu Gen Y, kelebihan Gen Y. Biasa dengar Datuk Fazli tak? Datuk Fazli di multitasking tau. Dia pandai menyanyi, dia pandai pengacara majlis, dan masa yang sama dia pandai masak. Ini di antara kumpulan Gen Y ya. Kemudian tu Gen Y ni dia mempunyai sifat keterbukaan. Jadi kerana dia ada sifat keterbukaan ni, kita bimbang dia terlalu terbuka sampai lupa nak tutup. Jadi terlalu terbuka sampai lupa nak tutup. Jadi kita takut dia terlalu terpengaruh dengan nasihat-nasihat daripada luar, menerima sana, menerima sini. Itu yang kita lihat bahawa ini ada isu ISIS ya. ISIS ke apa tu? IS ISIS pula. IS ni dia dapat maklumat yang salah, dia sambil pergi berjuang tempat lain ya, dengan sampai tinggal ibu bapa dia ya, IS ni. Ini satu budaya yang ditakuti ya. Saya ingat kita sudah habis.